katanya nugas, malah scroll HP mulu. Eh Kak Risna, iya nih lagi baca berita nyebelin. Masa ada kajian kok dibubarin? Kamu yakin berita itu bukan hoax? Ini yang nyebarin Ustadz di pengajian loh. Masa hoax? Nggak mungkin lah. Yang ini bukan beritanya. Lah, iya. Jadi ini hoax. Tapi masa sih? Iya, udah fix hoax. Hoax itu emang sering kepandang bulu loh. Mau ustadz, bahkan profesor pun bisa sesekali terpleset buat percaya hoax fit. Kenapa bisa gitu, Kak? Misal gini, pacarmu ajak kamu ke Kapadokia. Kamu seneng nggak? Kamu percaya nggak? Seneng dong, percayalah. Siapa tahu aja, tiba-tiba dia ada rezeki kan? Nah, itu. Seringkali orang percaya sesuatu bukan karena masuk akal, tapi karena perasaan. Padahal perasaan belum tentu rasional loh. Begitu juga hoax, termasuk hoax bermuatan agama. Para penyebar hoax emang seringkali menggunakan teknik eksploitasi perasaan biar orang-orang percaya. Padahal nih, hoax bermuatan agama bisa bahaya banget loh. Emang kamu siapa aja Kak yang sering dieksploitasi dalam hoax bermuatan agama kayak gini? Begini, kita bahas satu-satu sekaligus lihat contohnya ya. Yang pertama, kebencian. Nah, berita-berita yang kayak gini nih, gampang banget kan bikin orang marah. Orang kalau udah marah, apalagi benci, siapa yang peduli mau berita itu benar atau enggak? Pokoknya marah aja bawaannya. Oke. Terus yang kedua? Nah, yang kedua, kebanggaan. Keren dan bangga banget kan kalau misalnya Pak Jeki beneran masuk Islam? Makanya banyak orang yang langsung percaya. Padahal mah itu udah fix hoax. Yang ketiga, rasa iba. Biasanya dengan bawa-bawa narasi keagamaan, hoax modelan begini nih, yang bisa banget cepet nyebar dan gampang dipercaya. Makanya harus pastiin dulu, minimal kalau mau donasi harus pakai jalur yang jelas aja. Pergi ke pasar membeli itik. Cakep. Itik menangis, cari induknya. Cakep. Permisi kakak cantik, silahkan dinikmati kopinya. Terima kasih mas. Sama-sama. Kak, aku masih bingung nih, gimana sih cara mengenali narasi kebencian? Yang pertama, identifikasi dulu muatan kontennya. Nada bahasanya, maksud dan sasaran dari konten itu, juga konteks dan dampak dari beritanya. Paham? Enggak. Oke. Simpelnya gini nih, hati-hati sama perasaan kamu. Kayak pas kamu dideketin cowok-cowok itu tuh. Jangan gampang percaya omongan mereka deh. Pertama, identifikasi dulu muatan chatnya. Ada modusnya nggak nih bocah? Kedua, lihat gimana nada dan maksud tujuannya. Kalau cowok itu bikin kamu marah sama cowok lain, fiksi itu narasi kebencian. Tapi nggak cuma marah sih, bisa juga bikin kamu sedih atau bahkan terlalu seneng. Pokoknya harus hati-hati soal hati. Soalnya kalau kamu buru-buru baper, bisa gawat. Kalau ternyata cuma bohong, aka PHP. Oh, paham Kak kalau gitu jelasnya. Bonus nih. Strategi menghadapi hoax. Mau tahu nggak? Mau dong. Yang pertama, kita harus berpikir kritis. Jangan lihat siapa yang bicara. Mau ustadz, profesor kah? Kita harus tetap berpikir kritis. Kemudian, cek lagi kebenarannya dari berbagai sumber. Jangan langsung percaya aja. Kita semua manusia nggak luput dari salah, kan? Kemudian, kalau mau sharing, jangan lupa disaring dulu ya. Karena nggak semua orang punya kapasitas buat cek fakta. Jadi, kita harus saling menjaga. Tapi emang hoax bernuansa keagamaan seberbahaya itu, Kak? Hoax yang bawa-bawa isu suku, agama, ras, dan antar golongan emang bahaya banget kan? Karena sensitif banget, apalagi soal hati, kepercayaan, dan kebanggaan urusannya. Apalagi kalau udah menggiring opini publik buat saling nyalahin yang berbeda. Gawat nggak tuh? Bisa-bisa pecah loh persatuan bangsa kita. Nah, karena itu teman-teman,
Jangan lupa buat selalu waspada hoax yang bawa-bawa isu agama ya. Jangan lupa share video ini di grup keluarga kalian. Buat teman-teman yang mau bertanya ataupun berbagi cerita, boleh banget nih tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.